untuk audionya ini keseluruhan pakai apa mas? Ya audionya middle pakai skeleton full depan sampai belakang, bassnya pakai pro kick itu ya, double coil cuman satu sabu. Halo Speed, balik lagi dengan Krisna di sini. Seperti biasa kita akan mereview mobil kali ini dengan bentar, masnya lagi pakai masker. Ada cuma. Dengan mas siapa mas? Faisal mas. Mas Faisal asli dari mana? Mas? Dari Solo. Dari Solo. Emang tadi dari Solo berarti langsung sini? Semalam sih jam 3 berangkat. Semalam. Karena kan juga kondisi jalan kondisi kayak gini juga jalannya rusak, kondisi mobil juga. DPR sih pelan-pelan harusan kemarin nginep di Jogja, tadi pagi langsung ke sini. Tadi pagi pasti baru ya. Sininya. Oke, kita mau tanya-tanya nih soal mobilnya. Langsung aja ya. Dari mulai velgnya. Iya. Velgnya pakai apa? Kebetulan velgnya ini pakai Krenze LZ ring 16 lebar 7 rata. Shockbreaker-nya? Shockbreaker-nya kebetulan ini cuman potongan. Potongan. Iya, potongan tapi pakai minyaknya Karimun juga sih, ke Karimun yang istilahnya bekas Karimun, tapi dipotong yang depan, dipotong 3, yang belakang sama, sudah potong. Terus berarti yang orinya diambil dulu? Orinya diambil, ganti potongan. Ganti yang ya, potongan, yang potongan. Kita kira orinya yang dipotong? Bukan, ini pakai ori tapi bukan orinya yang ini, mobil ini beda. Oke lanjut setelah beda, terus bumper depannya. Bumper bukan kebetulan cuma nambah body kit yang minimalis sih, biasa sedikit ini sedikit yang biasa. Fog lamp? Fog lamp kita kebetulan pakai fog lamp yang LED mata, proji semi proji, pakainya tempat motor itu biasanya lampu tembak itu. Custom di Solo juga? Custom di Solo kebetulan juga. Hampir semuanya berarti di Solo. Iya sih kebetulan kebanyakan di Solo, di Karanganyar daerah sana, tapi juga ada beberapa yang keluar kota juga daerah Semarangan, seperti di mesin ya, kalau mau lihat mesin juga monggo audio. Terus lampu dulu eksteriornya. Dulu ya lampunya, lampu pakai proji mata biasa LED itu. Sama pasang di labah apa ini, rating DRL jalan. Di belakang ada apa ini? Dalam apa luar? Luarnya itu luar tersebut. Knalpot. Ya knalpot ini pakai HKS. HKS Sorom 2. Kebetulan ini saya kasih dua sisi kanan sama kiri, cabang dari tengah langsung. Untuk audionya ini keseluruhan pakai apa mas? Ya audionya middle pakai skeleton full depan sampai belakang, bassnya pakai pro kick itu ya, double coil cuman satu subwoofer. Untuk powernya ada dua, skeleton sama PCA sama monobloknya. Untuk skeletonnya kita ngangkat middle-nya belakang sama sampai depan, PCA sama double namanya tuh apa? PCA sama monobloknya buat ngangkat ke subwoofer pro kicknya itu aja sih. Untuk TV pakai LED biasa sih. Ya. Sama buat nambah, ada tambahan buat karaoke sedikit pakai namanya parametrik, tambah parametrik itu aja. Untuk keseluruhan audionya nih, kira-kira habis berapa mas? Keseluruhan audio kemarin kira-kira ya sekitar 20 jutaan. 20 jutaan? Ya, kurang lebih gitu. Lumayan, ya, mantap. Lumayan ya. Ya tapi namanya suka otomotif ya mas ya. Namanya hobi mau gimana lagi gitu sih. Terpasang nih mas. Iya mas. Gimana nih pendapatnya? Mana hasilnya gitu? Hasilnya memuaskan sih. Mungkin untuk ketika siang nyala lampu nggak ada kelihatan biasa, tapi mungkin kalau setelah nanti nyala lampu saya yakin lebih keren, lebih kece pasang custom di SPD ini. Oke. Terus kenapa milih desain? Kan desainnya banyak tuh. Iya. Kenapa milih desainnya yang ini gitu? Meriah. Karena meriah sih. Iya meriah agak. Meriah sesuai keinginan saya, ada
apa namanya gambar Karimun sama tulisan Karimun Wagon R ini aja sih. Itu aja. Mungkin ada kritik dan saran untuk SPD speedometer. Kritik tambah cabang. Tambah ya mungkin kritik dan saran saya nambah cabang sih di kota-kota istilahnya Solo, Semarang gitu yang besar. Okay. Jangan cuma di Jogja gitu aja. Sedang diusahakan. Okay. Ditunggu gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.